Buset, gede banget. Wah, wah, pertunjukan. Kau mau melawan para kes-kes yang ada di The Amazing Digital Circus. Ayo kau mau, ayo. Serang kau mau. Assalamualaikum. Hai guys, so ya kembali lagi sama aku Nanda Novita Sari. Yay, jadi di video kali ini itu ya aku bakalan nge-reaction video Pomnigas Instant The Amazing Digital Circus Minecraft Parody Animation TADC. Ya TADC itu nama YouTube channelnya. Nanti aku bakal ya taruh link video original di deskripsi. Oh ya, by the way, nah selain aku nge-reaction juga, aku di sini kayaknya bakal mencobain add-on yang ada di Minecraft tapi versi The Amazing Digital Circus, guys. Kira-kira bakalan semirip apa ya sama yang aslinya? By the way, sebelum ke videonya, kalian boleh kali ya untuk klik tombol like-nya, di-share, di-subscribe, dan jangan lupa lagi nih, satu lagi komen di bawah. Next-nya aku harus bikin video apa lagi deh. Oke, skuy, langsung aja kali ya kita bakal mulai menonton dan mereaction videonya, guys. Good job. Okay. Ini videonya 42 detik ya. Soalnya ini cuman kayak scene-nya si Pomni yang dimana dia tuh udah menjadi ya menggila ya, guys ya. Kenapa? Karena ya dia itu kayak terjebak di dalam The Amazing Digital Circus. Waduh. Oke, oke. 1 2 3. Waduh. Pomninya the real gila, cuy. Sedih banget asli. Pomni, Pomninya gila-gila sedih gimana gitu. Ini versi Minecraft itu ada ayam, terus ada kentang panggang ya. Terus sama ada hoe, guys, ada hoe. Waduh, waduh. Oh my god. Oh my god. Di sini ada karakter semuanya ya. Ada Ragata, ada Kingar, ada Gable, ada Pomni, ada Jack, dan satu lagi itu ada si Zubel. Okay, ini keren sih. Ini keren sih, guys. Ini mirip, guys. Sumpil-sumpil, okay? Aduh, sedih banget sih ini sih. Pomni yang kayak yang paling tersakiti asli. Padahal yang lainnya juga kayak sama gitu loh. Aduh, sedih banget sih. Aduh. Matanya itu loh, guys. The real. Yap. Dia menggila sih, menurut aku sih. Ya, sepertinya kita langsung aja kali ya cobain add-on yang ada di Minecraft, guys, versi The Amazing Digital Circus. Oke, langsung aja kali, let's go. Oke, jadi di sini aku udah ada di dalam game Minecraft-nya. Yap. Ini juga aku udah siapin beberapa add-on ya. Yang pertama ada Pomni. Yang kedua ada Zubel, Kane, Gengel, Jack, Ragata. Ini ada Kingar, ada Bubble, ada Abstracted, ini Kaufmo ya. Sama yang terakhir ada Queenie. Jujur ya, aku sampai sekarang nggak tahu Queenie itu siapa, cuy, asli. Oke, di sini aku bakal coba taro kali ya, yang Pomni dulu nih. Iya sih Pomni, cuman kayak beda ya. Ini bagian topinya kayak beda gitu gak sih? Ya dianya malah kabur. Aku lagi nge-review dia malah kabur. Siap, mana ini dia? Sumpil. Ini dari Pomni. Kok lebih mirip kayak polisi ya? Mohon maaf. Kamu tuh lagi aku review, kenapa dia kabur-kaburan mulu asli. Oke. Selanjutnya di sini ada si Zubel. Ini salah satu karakter yang aku suka sih. Coba aku bakal klik. Ih. Aku malah bikinnya dua. Udahlah, gak apa-apa lah ya, ini ada si Zubel. Astagfirullahaladzim. Ini lebih mirip sih yang Zubel. Yang Pomni kurang sih menurut aku. Yang Pomni aku rating 5 deh. 7/10 lah ya. Nah, kalau yang ini itu kan si Zubel. Zubel itu kan kayak gini ya kan. Ini 8/10 lah ya tingkat kemiripannya. Terus selanjutnya ada si Kane.
Okay. Kayaknya, kayak ini mirip banget coy. Wah asli ini aku rating 7 per 10 sih ya, 7 per 10. Terus di sini ada si Gengle. Gengle ini yang suka nangis, tapi di sini kenapa karakternya nggak kayak sedih gitu ya? Oke. Okay. Oh ini nangis dia. Lah, ini yang aku pegang kenapa dia nggak nangis kayak happy gitu? Jangan nangis, tidak boleh nangis. Supil. Oke, okay. Yang ini kayaknya aku bakalan rating berapa ya? 6 per 10 kali ya. Coba aku bakal spawn yang Jax. Yang Jax Q. Yang Jax tinggi banget cuy. Tinggian siapa? Nah kan? Tinggian dia coy. Lihatlah baik-baik. Lihatlah baik-baik. Aku hanya sampai sepahanya siap ya. Rada sampai sepahanya doang. Oke, yang Jax ini aku rating 7,5 per 10 dari kemiripannya ya. Selanjutnya ada si Ragata. Coba aku bakalan nge-spawn. Nah, ini yang Ragata mirip nih. Yang Ragata ini mirip cuy. Kalau menurut aku yang Ragata ini 8,5 per 10 kali ya. Ih, lucu banget mukanya Akiowo, magap. Oke, selanjutnya di sini ada Kinger. Hap. Ya. Kinger juga mirip cuy. Hey Kinger, kamu jangan kabur-kaburan mulu. Hey, aku tuh pengen lihat. Ya Allah, dia kabur-kaburan mulu asli. Nah ini, dari penampilannya sih oke sih. Cuman kalau tingkat kemiripan 6,5 per 10 kali ya. Nah di sini ada si Bubble. Coba kita spawn. Bubble-nya mirip slime yang ada di Minecraft guys. Cuman ya namanya Minecraft pasti kotak lah ya. Ini kan Bubble kan aslinya lingkaran bulat gitu ya kan. Kalau yang ini aku rating berapa ya? 4,5 per 10 kali ya kalau tingkat kemiripannya. Oke, menurut kalian ini berapa nih guys? Ya kalau menurut aku sih 4,5 lah ya. Nah, yang terakhir di sini jangan yang ini dulu, jangan yang abstractor si Kaufmo, tapi di sini aku pengen cobain yang namanya Queenie. Queenie. Jangan bilang Queenie itu istrinya si ini, Kingler. Mirip gak sih? Wah. Tapi kenapa waktu aku nonton gak ada si Queenie ya? Apa jangan-jangan ada scene yang diputus ya di The Amazing Digital Circus yaitu? Ya ini guys. Ada si Queenie, oh my god. Queenie, aku tabok kamu. Kia. Oke. Oke, ini guys yang terakhir. Ini ada Abstractor. Oh my god. Ini apakah akan membunuh mereka-mereka guys? Coba kita cobain kali ya. Oke, 1 2 3. Buset, gede banget. Wow, pertunjukan Kaufmo melawan para kes-kes yang ada di The Amazing Digital Circus. Ayo Kaufmo, ayo serang Kaufmo. Wah Kaufmo. Nah lo. Oh si Bubble itu bisa nyerang si itu. Ayo guys, kita spawn-spawnin aja. Kita spawn-spawnin. Ayo kita spawnin sebanyak-banyaknya biar dia juga ikutan dikill-killin. Wih, kuat juga cuy. Bubble kuat banget. Coba kita spawn lagi di sini kan ada banyak nih. Nah itu yang Pomni-nya belum dikilin. Buset, ini kenapa si Bubble nggak mau ikutan nyerangin? Ayo Bubble, nyerangin dia. Bubble kuat banget asli. Kok bisa ya? Coba nih sama si Pomni. Pomni kan yang paling kayak insane gitu ya, kayak gila ya. Oke. Okay. Pomni yang paling lemah seriusan. Ini Kaufmo. Si Jax sama si Zubel belum. Jangan mati duluan, ai. Jangan mati duluan. Nice. Oke. Ayo, dua lagi kan. Oh, enggak, masih ada satu lagi di sana. Ayo. Wah. Tidak ada perlawanan, guys. Kenapa ini yang Bubble nyerang si Kaufmo sedangkan yang lain gak nyerang gitu? Nah, ayo. Nah,
si Gengel nih. Oh, dia. Oh. Sumpil bubble ya. Coba kita nge-spawn lagi di sini, hap. Buset. Ya ampun, Gengel juga cukup lemah ya. Ayo guys, kita bakalan serangin dia. Ayo. Lah dia kok, kukira dia kabur, ternyata dia nyerang si Bubble yang lainnya ya. Ayo Bubble, kamu bisa nih. Aku tambahin lagi nih 2. Tiga. Ayo. Buset. Bubble jago banget asli. Bubble kuat banget. Si Kingler belum di-kill, seriusan. Coba deh kita ke sini. Kingler sama Queenie juga belum pada di-killin. Oke, kita cobain. Kita cobain ya. Oke. Buset, bisa. Lagi-lagi yang ini. Ya udah aku spawn lagi aja. Dia kelamaan asli. Nah. Buset. Queenie langsung meninggoy. Selemah itu kah karakternya? Wah. Gokil gak sih guys? Ternyata si abstrakternya si Kaufmo itu, kalau misalkan nyerang si Bubble, dia itu bakalan ya meninggoy. Karena apa? Si Bubble itu bakal nyerang balik si abstrakternya Kaufmo guys. Kira-kira next video aku eksperimen apa lagi ya sama si Kaufmo? Karena kan Kaufmo sama si Bubble juga itu yang paling kuat ya di The Amazing Digital Circus yang add-on Minecraft kali ini guys. Good job. So ya guys ya, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Semoga aja video kali ini bisa menghibur kalian semua. Oh ya, by the way, bagi kalian yang mau add on ya, nanti aku bakal taruh linknya di deskripsi di bawah ya guys ya. Oke guys, thanks for watching this video. Bagi kalian suka video ini, kalian jangan lupa untuk klik tombol like, di share, di subscribe, dan jangan lupa lagi nih share lagi komen di bawah. Nextnya aku harus mainin game apa lagi atau bikin video apa lagi nih. Bye, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, love you all, bye semuanya. Dadah.